ada manggung sih. Dan emang tradisi setiap tahun, bulan Lebaran atau gimana? Kalau setiap Lebaran kan aku masih single, ya kan? Single very happy, jadi aku pulang Lebaran pasti ke rumah orang tua gitu, kayak sowan dan ya kumpul bareng keluarga, mumpung belum punya keluarga sendiri, jadi dinikmati aja waktunya. Alhamdulillah semuanya masih lengkap, jadi kayak itu tuh udah effort aku kalau pas mudik ya, walaupun harus macet-macetan gitu, aku seneng aja. Makanan yang dikangenin artinya di kampung? Yang pasti makanan-makanan tradisional Sunda yang nikmatnya tuh gak ada duanya, apalagi masakan mama ya, sambelnya, ah pokoknya sambal terasi, sambal gambel goangnya itu, terus ikan asin, terus jengkol. Pasti gak percaya kan aku suka jengkol, iya kan? Dia seneng kan orang Sunda kan? Roci, tapi tradisi untuk memberi THR itu ada gak sih di... Oh iya dong, jadi gini ya, kalau pas Lebaran itu senangnya aku tuh udah ditungguin sama semua keluarga, bukan keluarga aku aja tapi keluarga besar. Jadi semua tuh kayak seneng, mana dong THR dari artis, emang beda ya THR dari artis gitu. Tapi ya itu kan jadi motivasi aku juga. Jadi kan karena memang aku tuh selalu menyisihkan tabungan uang aku dari penghasilan tuh untuk kayak, oh ini nanti buat Lebaran gitu, buat THR, ini buat ini, jadi biar semuanya tuh terbagi-bagi. Dan alhamdulillah sih jadi seneng gitu, karena ada tradisi juga kalau aku pulang kampung itu aku dibangunin sahur sama anak-anak kecil, sahur terus, dan ya seru-seruan kayak gitu. Dan itu tuh kayak momen seru banget sih. Hai, aku Cici Cita. Untuk semua penonton setia Maitarum, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran semuanya. Oke, thank you. Terima kasih banget, Cici.